kembali kalau tim Bintit akan menggerebek rumah-rumah yang ketahuan sedang nonton ini talk show. Karena akan ada hadiah uang tunai untuk kalian yang nanti digerebek. Andre, sudah ada Isyana. Yes. I wanna ask Isyana, ya. Apa? Oke, terima kasih ya Isyana untuk album barunya. Terima kasih, sama-sama. Sama-sama, rambut juga gak keriting lagi, saya lihat sekarang ya, udah lurus. Udah lihat. Ada keinginan untuk mengadakan organ tunggal gak? Konser tunggal. Organ tunggal yang main 6 orang. Silakan Isyana. Pasti ada keinginan dan mimpi untuk punya konser tunggal, tapi mungkin nggak dekat waktu ini. Udah jawabannya cuma itu. Nyangkut ya. Oke. Lagu kamu tuh aku sering banget nonton apa yang dengerin mobil ya. Itu. Yang mana? Bila memang harus berpisah. Saya mah bukan yang itu, yang satu lagi. Yang mana? Surabihan aku kan mangga cobian. Bungsu Bandung. Tapi belum lama ini Isyana katanya baru saja berduet dengan Rayi ya, Ran ya. Gimana rasanya? Jadi itu baru ngeluarin single ketiga, berbarengan dengan launching album kemarin tanggal 25 November dan ngeluarin single ketiga itu featuring sama Rayi Ran. Oke. Berdua ya, duet ya. Duet. Jadi dia nge-rap di laguku. Gimana perasaan si Raya? Rayi. Perasaan Rayinya? Tanya Rai. Iya sih. Insya Allah juga seneng sih. Sama seneng dong. Iya, Rai pasti seneng lah. Perasaan Isyana sendiri. Seneng banget ya. Oke. Nah terus kalau Abi pernah duet sama siapa, Abi? Kita pernah duet dulu. Tapi kita bikin gak? Abi juga punya band. Apa tuh? Punya. Vokalis juga ya. Iya. Dulu zaman masih Stinky kita manggung di Mercu Buana. Oh dia masih ini belah dua lepek gitu ya. Debung badannya itu. Itu daerah kekuasaan dia, Mercu Buana sana, Kedoya. Bojonegoro nomor 1 sekitarnya itu. B92 ya. Oke. Ini katanya Abi pernah terjun dari lantai berapa? 9 apa? 3. Enggak pakai stuntman ya, Bi? Benar, Bi? Tadinya minta stuntman, tapi stuntman-nya loncat. Dengkulnya copot. Mengsel ke samping. Oh, ini jangan diketahui, kebetulan ini. Jatuh ya. Kebetulan. Setelah dia celaka, akhirnya nggak ada lagi kan stuntman, terpaksa saya ngelakuin. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Ya ampun. Ya, untung saya nggak apa-apa sih. Lantai 3 kamu loncat? Lantai 3. Tapi emang ada basic untuk loncat-meloncat gitu? Loncat mah nggak perlu ada basic. Basic. Kalau stuntman juga kan ada teknik-tekniknya, Andre. Loncat. Kalau turun di bis aja kan kita harus kaki yang mana dulu. Kayak seperti itu. Loncat juga sama. Lihat-lihat dulu. Ada duri apa enggak? Iya, betul. Kalau ada paku, gimana? Enggak so ekstrim langsung gitu. Enggak ya. Ke kiri kanan tembok. Pakai karmantel juga, karmantel. Oh iya. Jadi aman lah ya. Aman. Kalau Hana nih, kamu paling ekstrim ngelakuin adegan apa di film? Pastinya adegan action, mungkin yang paling ekstrim di series Half Worlds buat HBO, fighting sama Arifin Putra hujan-hujanan, dan itu Hana dilempar ke mobil, di atas Metro Mini harus loncat pakai sling. Dia melaki. Memang seneng yang kayak gitu, tapi ya gitu sih. Sampai loncat-loncatan begitu, ya. Itu ke mobil beneran gitu. Beneran. Sakit nggak? Tapi jadi ada yang beneran, ada yang digantiin juga sama Stunt Girl. Oh iya. Memang tidak banyak di Indonesia dan kebetulan si Mbak Arni ini keren banget. Arni namanya. Mbak Arni keren banget ya, Stunt Girl. Stunt Girl nggak ada lagi di Indonesia. Arni. Bener, serius. Yujing mah suka merendahkan. Iya, Jeng. Lu gak boleh gitu, Jeng. Jadi mau perkenal aja. Kalau Isyana. Bener, Arni. Isyana nyanyi pernah pakai stuntman gak? Kirain gitu. Lagi perlu. Itu mah tinggal lifting. Ada tamu. High five dulu loh. High five to make you alive. Yes. Gila gak?
Keren banget nih, memang bisa begitu ya. Ya udah latihan kemarin, latihan vokal. Latihan vokal sama Isyana. Mana saya pengen dengar lihat hasil latihan vokal bareng Isyana. Aduh, Le. Waduh, saya kan menyumbangkan suara, Le. Jadi membuat suara saya sumbang gitu. Bentar. Ya jangan atuh, memang harus nyanyi. Kan cobainlah ya. Nah, iya, pengen tahu. Kacang dan kowaci, aha, aha. Itu bukan? Oh, bukan. Saya pengen itu. Oke, bebe. Tetap jalan. Pernah terbayangkan menjadikan kedua kita dan indah. Waktu yang pernah kita lalui bersama tengah hilang dan sirna. Hitam putih, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Hitam meletus balon hijau, dor hatiku yang sangat kacau. Bila memang harus ke sawah, aku akan tetap mulia. Bila memang harus untungnya, ku akan tetap minta apinya. Tapi laku kulutus, gagal tingkan ngelepus. Bila memang harus ke sawah, rendah-rendah, tinggi-tinggi, jadi nggak ke udah, Gle. Kalau Isyana mah udah profesional, bisa pindah satu oktav, Mang. Falsetonya juga bagus. Ya, kalau dia kan singet song, kalau saya kan song ising, Le. Oh, ada, iya. Benar. Titip apa? Ini, aloe vera, cap panda. Itu asik nih, Le. Kenapa Isyana suka minum aloe vera cap panda? Saya kalau minum ini tuh freshnya never expired. Dan aku suka banget karena ini aloe vera punya 5 kebaikan. Oke. Luar biasa ya. Mang, mana saya nggak dikasih? Hadir. Ini dari aku aja. Hah? Terus kamu gimana? Ada lagi. Ini ada aloe vera. Udah tuh sama. Coba. Cobain ya. Mau coba. Pak Haji gak dikasih, Pak Haji. Tahu nih saya gak dikasih. Ada. Itu cuma tempat tisunya aja. Ini baru mantep. Coba. Iya mulai. Enak gak, Kang? Kalau dicobain sekarang. Tuh ada jeli-jeli di dalam loh. Enak. Ada levaranya. Fresh, Ima. Asli, fresh, Ima. Benar-benar, ini freshnya never expired. Ada ininya, ada lidah buayanya di sini. Iya. Benar-benar, Ima. Enak. Coba lu, Ndre. Ah. Freshnya never expire. Pantesan ada lidah buayanya di sini ya tuh. Iya. Ini keren tuh. Ndre, oi. Kalau memang bikin fresh mah saya mau tiap hari rajin makan ini aloe vera cap panda. Wah. Oke. Biar fresh terus. Langsung press bener ya? Langsung press. Eh, ini saya mau masukin proposal. Oh, boleh, Bro. Itu apa itu? Ini saya mau bawa apa, Mak? Ini. Bawa map. Cari pekerjaan, bawa map. Cari pekerjaan, bawa map. Oke. Sip. Maaf sebentar ya. Saya mau bikin film movie, Le. Hah? Film movie. Oh, iya. Ya. Bawa apa, Le? Bawa map, cari pekerjaan. Itu jangan kamu dulu, anda lagi baca. Jadi Arab. Hah? Pikirannya lagi kesana, Andre. Bagus ini memang punya niat seperti ini. Ya, bikin. Tapi kalau bisa jangan lah. Biayanya terlalu gede. Udah bagus, jangan. Tapi oke, gak apa-apa kalau mau bikin ini. Memang mau bikin apa sih? Film movie.
Film Upi. Iya. Kalau bisa nih saya saran ya, syutingnya di luar. Sekarang lagi ngetren. Oh, siap, siap. Saya aja yang Sulewer Aryo nanti di Australia. Oh, siap, siap. Siap. Sulewer Aryo. Ini saya mau sekalian ngajak di sana juga. Kemana atuh saya? Aduh, gimana ini saya ditinggalin terus? Buat main film, ya. Oh, iya, iya. Oh, mainer. Iya, mau reading dulu kan harus reading. Mau reading? Main reading. Mau reading. Oh, mau reading. Ya. Kayaknya mamang tuh bibirnya rapet sih. Jadi ngomong melipet terus. Itu, ya udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan? Ya, ajak dulu mau enggak? Kalau enggak mau. Saya mau enggak? Mau, mau. Ya. Yuk. Paling juga saya mah bayarannya pakai ini aja. Oh, iya. Apa itu? Kacang. Apa itu? Apa itu? Apa itu, Bang? Apa? Kacang makuaci. Kacang makuaci. Kacang makuaci. Ini cemilan gak bikin baper. Enak. Ini DP-nya aja buat film. Abi. Oh iya ya. Abi gua melihat kali itu gua dideketin, Pak. Apa tuh, Bi? Saya enggak tahu nadanya. Enggak apa-apa. Kacang makuaci. Ya, oke. Okay. Kalau begitu,
sudah aha-aha akan diberikan kesempatan untuk adu keren melawan bintang tamu. Nanti kita akan mengambil dulu dari sini. Hana, coba tolong ambil satu. Umur udah tua. Oke. Dini! Gitu ya? Oke, Dini. Ya, panjangnya dinikahi sama siapa ini? Kita akan lihat nanti sekeren apa Dini dan juga tamu-tamu saya setelah yang satu ini. Di sini aja.